Halo, assalamualaikum guys. Hari ini kita menjamu saudara kita dari Jakarta, dari komunitas motor GD, yaitu Harley Davidson. Kita tunggu sini guys. Ini jalan keren. Keindahan Pesisir Selatan. Ayo berkunjung ke Pesisir Selatan. Selamat pagi. Pagi Painan. Terima kasih dikasih kesempatan Pak Bupati. Kita duduk di kursi meja kerjanya Pak Bupati, luar biasa Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Thank you.
mantap. Ya, mantapnya tol kalau nggak kesini. Coba dilihat tuh. Ya. Yang lain ditunggu, tidak akan kecewa. Oh, rugi kan? Rugi. Lain kali ikut ya, ingat. Lain kali ikut, jangan lupa. Nanti di, siapa? Dengannya datang beliau-beliau ini ke sini, tentu manfaat bagi kita. Yang pertama, ini sejarah Bu Peslat, tidak pernah sebanyak ini Harley datang ke Selatan. Yang kedua, beliau nginap di sini, hotelnya orang hotel nambah, ekonomi masyarakat bertambah. Di samping itu, melihat keindahan yang ada di Kabupaten Selatan ini perwisatanya, beliau pulang nanti bisa juga dikasih tahu teman-temannya promosi daerah kan, dengan promosi-promosi beliau ini lah. Karena tugas-tugas beliau itu bukan sembarang naik motor dan lontong, itu mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, ini tuh tugas semua nih. Maka nggak sembarangan naik motor, bukan ugal-ugalan itu. Ini misi yang luar biasa nih untuk membangun. Nah, ada misi khusus ini untuk membangkitkan ini pariwisata yang ada di Indonesia ini, supaya orang luar tuh datang. Kalau orang luar datang ke sini, yang pertama ekonomi kita akan tumbuh berkembang semuanya. Hotel-hotel penuh kalau banyak orang datang ke sini. Nah itu, ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dengan beliau pulang nanti kan ya, beliau berbicara ke anak istri, ke tetangga, ke saudara, bahwa di Painan itu indah banget. Ongkosnya murah, kalau kau keluar lah mahal. Ongkosnya murah, kemudian tempatnya indah, nah itu nanti promosi. Jadi akibat dari beliau datang ke sini, tentu nanti orang tambah banyak datang ke Selatan. Ekonomi masyarakat Selatan tentu bertambah. Yang pertama bertambah itu makanan setidaknya lah. Mungkin dia berkunjung ke pulau, nah, nelayan tambah. Intinya akhirnya seperti itu. Iya, tentunya kesannya kita sangat luar biasa. Ternyata pemandangan alam di sini sangat indah sekali. Tidak kalah dengan tempat-tempat wisata yang lain. Karena kami sudah berkunjung ke Bali, ke Lombok, Danau Toba, semua sudah pernah kami kunjungi. Ternyata sini lebih indah juga. Gitu loh. Nah, makanya saya dengar cerita kemarin teman ada yang berenang dengan ikan itu, saya jadi penasaran itu. Nah, kalau kita ke wilayah timur itu kan naik kapalnya jauh itu. Di sini ternyata dengan penyelamannya sudah ketemu ikan-ikan yang cantik sekali itu. Itu jadi penasaran saya, makanya saya harus datang ke Pulau Pesisir Selatan, harus untuk mempromosikan. Saya ingin menyatakan benar enggak itu berenang dengan ikan yang indah-indah tadi. Ini bisa bikin penasaran.
lagi di puncak pagi kawasan Mandeh Pesisir Selatan untuk mengambil sholat. Yo.